Elizabeth Rahman. Di video kali ini aku mau Shopee haul lagi. Nah, di sini tuh aku punya paket yang pasti kalian tahu isinya apa. Iya, bener banget, humidifier. Jadi aku beli 2. Dan sekarang kita buka aja ya. Wait. Nah, aku tuh beli 2 humidifier gitu sama essential oilnya. Essential oilnya juga aku beli 2. Dan aku belinya tuh beda-beda ya, beda-beda tipe gitu. Nah, ini dia isinya. Nah, isinya tuh kayak gini nih. Tuh, kayak gitu. Ini aku beli COD ya, dari Shopee. Yang pertama aku punya ini. Ini Dear Humidifier yang warna pink. Aku beli yang pinknya. Dan ada yang Lightwood juga. Aku beli yang Lightwood yang flat. Nah, kita buka satu-satu ya. Aku mau buka yang ini dulu deh. Nah, dan ini juga aku beli jasmine essential oil yang jasmine 2 dan aku dapat free yang sandalwood. Nih, ini free apa namanya? Free essential oil yang sandalwood. Sekarang kita buka yang ini dulu ya. Yang Lightwood yang flat ya. Nah, Lightwood flat ini tuh harganya Rp77.900. Di sini kita dapat kabelnya. Ya, ini ada cara-cara pemakaiannya ya. Di sini dapat juga. Terus ini apa ya? Ini tuh. Kayak batangnya tuh loh, kayak apa sih? Untuk nyerap si oilnya tuh ke sini nih. Nah, di sini ada humidifiernya tuh yang coklat. Nah, untuk Shopee itu aku beli di momindo.id. Kalau kalian belum tahu humidifier itu fungsinya untuk apa, jadi humidifier itu fungsinya untuk melembabkan ruangan. Dan dapat juga digunakan sebagai aromaterapi. Jadi si essential oil, essential oil itu kita kasih 3-4 tetes lah ya, dimasukin ke humidifier ini. Jadi nggak cuman dikasih ini, tapi dikasih air juga. Airnya air bersih ya, air aqua. Menurut aku ini desainnya tuh cocok banget ya. Untuk dekor ruangan, karena ini teksturnya tuh kayu gitu kan tuh, jadi kayak merasa alamnya tuh berasa gitu. Nah, alat ini tuh menggunakan moisture air yang akan membuat udara tetap terjaga kelembapannya, terutama di ruangan ber-AC. Nah, jadi humidifier ini tuh ada LED-nya, jadi dapat menghasilkan cahaya yang fungsinya itu sebagai lampu tidur. Oh ya, FYI, ini tuh kapasitasnya tuh 300 mili, jadi 35 mili per jam. Jadi ini bisa tahan 7-8 jam. Oke, kita coba ya. Daripada banyak omong kan, kelamaan. Ini, terus. Oh, jadi kita ini dapat 2 karena di dalamnya tuh udah ada tuh. Nih, udah ada. Jadi ini ya disimpan aja kayaknya ya. Tuh, udah ada. Kita udah dapet. Nah. Terus kita masukin aja kali ya airnya. Duh, bingung di sini teman-teman. Segini aja.
kelihatan. Aku mau nyobain pakai yang sandalwood ya. Ini wangi nih. Aku mau pakai 3 tetes aja kali ya. Ini udah cukup kok. 1, 2, 3. Kebanyakan. Gak boleh. Wanginya. Oke, kita tutup. Terus kita coba, kita colokin ke sini. Nih, ada penyoloknya. Nih, coloknya itu kayak gini nih. Lucu. Tapi gimana ya, kok gak nyala? Nyala lampunya aja. Oke, jadi sebenarnya ini tuh nyala nih. Jadi kalau misalnya lampunya nyala, ini tuh bakal nyala nih. Kelihatan nggak sih asapnya? Tuh. Tapi ini tuh apa ya? Menurut aku ya, ini pergerakannya tuh lambat, tau nggak? Dan ini aku ganti kabel. Aku pakai kabel yang ini nih. Ini aku pakai kabel yang ini. Pinjem dulu. Jadi menurut aku ini tuh pergerakannya tuh lambat, walaupun emang ada asapnya tuh sedikit banget kan. Apa aku nggak tahu apa emang humidifier ini tuh lambat ya pergerakannya, atau emang awal-awalnya tuh dia sedikit dulu gitu ya ininya, apa tuh namanya tuh muncul asapnya, muncul uapnya tuh. Ini tuh lihat deh, kelihatan nggak asapnya? Nah, ini udah mulai kenceng tuh. Tapi ini lucu gitu, ini cocok gitu untuk ditaruh di ruang keluarga kan. Nah, ini udah mulai banyak tuh asapnya. Tuh. Kayaknya iya deh, kayaknya kita harus nunggu, harus ini ya, kalau kayaknya awal-awal tuh dia keluarnya sedikit deh. Tapi nggak tahu sih kalau misalnya ini beberapa jam ke depan dia bakal kayak gini terus, atau uapnya tuh bakal keluar banyak, aku nggak tahu, kita tunggu aja. Dan menurut aku ini tuh baunya kurang kecium, padahal kan aku tadi netesnya tuh banyak ya, lumayan, nggak sampai 3 tetes, tahu kan kalian tadi lihat kan. Dan ini gimana ya, airnya aja aku nggak begitu banyak aku kasih tuh. Apa banyak ya, segini banyak nggak? Enggak kan ya, ini pas banget loh airnya sampai segini nih, segaris ini. Tapi nggak kecium, belum deh kayaknya, nggak tahu juga sih. Tuh lihat deh, asapnya masih sedikit keluar tuh. Baunya juga nggak begitu kecium. Apa belum kali, aku nggak tahu deh. Aku penasaran sama yang si deer ini, sama si kijang ini, apa dia lebih cepat keluar asapnya dibanding ini atau gimana. Oke, sembari kita nunggu si ini, kita unboxing yang ini ya. Ini udah aku buka untuk aku ambil kabelnya nih. Ini aku beli yang kijang tuh warna pink. Dan dapet ininya juga. Nih, dapet ininya juga. Terus ada tata caranya nih. Tuh ada tata caranya juga, sama ya, kurang lebih sama isinya. Dan aku penasaran apakah dia ini lebih lambat atau lebih cepat keluar asapnya. Terus juga apa dia ini tuh apa tuh namanya tuh lebih kecium atau enggak baunya. FYI, ini tuh kapasitasnya 220 ml, sekecil ini si imut ini. Untuk aliran udaranya tuh 50 ml per jam, jadi ini kuat
sekitar 4-5 jam aja. Dan ini harganya tuh 86.000 apa 89.000 ya, nggak tahu, sekitar segituan. Yang ini tuh 77.000 nih. Yang ini 77.000 tadi aku udah bilang kan ya. Dan aku mau lihat bagaimana sih cara kerja dia tuh lebih apa ya, lebih cepat mana, lebih cepat yang ini atau yang ini. Aku penasaran. Yuk kita coba. Kita isi pakai air. Segini aja. Dikit gak? Kayaknya dikit ya. Tambah lagi deh. Nah, segini. Terus pakai essential oil. Itu kita colokin. Lihat deh, dari tadi aku ngomong kan, dari tadi aku berbincang-bincang sama kalian, tapi dia masih aja segini-gini aja. Tapi ini udah ada perubahan sih, rada ini uapnya. Cuman baunya gak begitu nyengat. Apa kurang kali ya ini ya? Kayaknya harus aku tambahin lagi dan nanti. Tuh. Oke, kita copot dulu ya. Kita offin dulu. Ganti, kita colokin ke sini. Nah, ini ada tombol on off-nya. Tuh kan, kalau ini tuh langsung tuh. Ya enggak? Terus uapnya aja lebih berasa sih kalau ini. Terus ini juga sama tuh ada lampunya. Berarti harga itu emang menjamin ya, ya nggak sih? Ini aku beli 80-an, kalau ini 70-an. Nih ini 70-an, ini 80-an. Tapi kalian lihat kan hasilnya lebih cepet ini. Ini baru dicolokin aja langsung tuh. Terus wanginya emang berasa banget wanginya dibanding si coklat ini. Fix sih. Emang harga itu menjamin kualitas. Jadi kita kalau beli barang, lihat harga dulu. Kalau harganya mahal, kualitasnya pasti bagus. Karena terbukti, tuh, dibanding si ini. Ini kan tadi, aduh, sumpah deh. Ini tadi kan kalian lihat kan, ini tuh lama banget kan uapnya. Tuh, lihat deh. Kalau ini yang cepet nih, ini cepet. Terus lucu lagi. Tuh, gak tahu deh. Udah deh. Aku suka. Lucu deh, lihat tuh masih. Ini juga sama kok, ada LED-nya, ada lampunya juga. Kalau ini cocoknya untuk dekor kamar kali ya, untuk dekorasi kamar. Kalau ini untuk dekorasi ruang keluarga. Tapi minnya itu jeleknya, bukan jeleknya, kurangnya dia itu yang tadi aku kasih tahu, ini lama banget keluar asapnya tuh, lama banget. Terus juga dia nggak terlalu kecium baunya dibanding si yang pink ini, dibanding si rusa pink ini. Tuh. Bisa kalian lihat ya, dari harga, kualitas itu menjamin harga. Harga menjamin kualitas. Oke, segitu aja review aku hari ini tentang humidifier. Dan kalian juga bisa pilih-pilih ya. Bisa pilih-pilih humidifier mana yang mau kalian beli. Dan kalian juga bisa lihat harganya juga. Yang menjamin ya, yang tadi aku udah jelasin, harga itu emang menjamin kualitas banget. Semoga kalian suka sama video aku yang ini, and bye-bye!